pause dulu aja. Kok malah ada waktu sih? Lu ngerekam? Oh iya. Oh. Pause aja, pause. Kasihin ya kesini ya, seluruhan. Dah? Dah. Oke guys, kali ini gue mau ini ya, bikin vlog cara membirukan knalpot Blumon gue itu. Itu baru sebagian ya, gue bikin Blumon. Gue mau nyoba rose gold gitu loh, apa blue gold gitu loh. Tuh. Jadi bagian sini yang ungu atau biru ya. Ini bagian sini gold, situ ada goldnya. Dan di situ udah biru, ini udah biru juga ya. Nah, sekarang mau gua coba untuk dibirukan semua, guys. Untuk ngebuka itu semua ya, ngebuka leheran knalpot. Kalian cabut dulu sensor knalpotnya, nih. Biar enak. Dan biar nggak kebakar juga nanti, ya. Terus sediakan kunci pas yang ukuran 17, guys. Ukuran 17 ya, buat ngebuka ini. Mari kita buka. Ini untuk ngebirukan knalpotnya itu harus stainless ya guys. Kalau misalkan semi stainless takut nggak bisa guys, gitu. Jadi harus harus stainless ya, jangan semi stainless gitu. Terus kalau mau membirukan itu jangan lupa di krum-krumin, di kilap-kilapin guys. Nah, ini sudah kelepas ya, sudah kebuka sensor knalpotnya. Bagi kalian misalkan nih ya, leherannya masih orisinilnya punya CBR gitu ya, itu kan mesti susah ya, susah banget itu untuk dibuka. Jangan dipaksa ya guys, takutnya dratnya si ini nih udah dol gitu, kemakan. Ini gue udah kemakan nih karena dipaksa guys. Jadi jangan dipaksa nih kalau misalnya nggak kebuka gitu. Nah, untuk ngebukanya itu kalian harus dipanaskan guys. Kalian sediakan gas portable ya, terus sama alat tembaknya untuk manasin di bagian sini. Kalau misalnya sudah panas, dibuka perlahan-lahan ya, jangan pakai tenaga kenceng, takutnya patah di bagian sininya gitu. Jadi harus pelan-pelan sambil dipanasin gitu kan, sambil dipanasin gitu, gitu kan, sampai ininya merah, dibuka pelan-pelan. Jangan pakai tenaga kenceng ya, kalau tenaga kenceng takutnya patah. Oke, ini udah kebuka. Saatnya kita buka ini ya, dua bautnya. Ini ukuran 12 guys. Jadi kalian sediakan kunci pas yang ukuran 12. Nah, ini guys, kunci 12-nya ya. Gua pakai yang 3 gini, segitiga. Jadi langsung buka aja. Oke, sudah kebuka ya, panas. Nah, segini aja ya kan, terus tinggal buka. Wait. Tinggal puter-puter, lepas. Nah, udah ya, terus ini tinggal ditarik aja. Sip, lepas ya. Nah, udah kelepas. Nah, sudah kelepas semua ya, knalpotnya udah kelepas, dan itu leheran Blumonnya gue. Saatnya kita polish dulu guys, pakai auto sol. Oke guys, sebelum di polish pakai auto sol, kita cuci dulu ya biar bersih. Tujuannya apa? Biar bersih, terus saat di autosolin gitu ya, dipoles biar lebih cepat dan cepat mengkilapnya gitu.
dan bisa dibiruan, dibiruin. Oke, sudah. Saatnya kita keringkan, coy. Oke, sudah kering. Oke guys, karena gue nggak punya alat buat itu ya, nyanggah leher knalpotnya itu ya, beluman. Jadi ya mau nggak mau gue taruh di ujung pagar tombaknya. Langsung kita bakar ya. Oke guys, ada biru ya. Terus tinggal bagian sini guys, mau gue rapiin lagi birunya nih. Soalnya nggak rata birunya ya. Oke, lanjut lagi bagian sininya. Malah kebakar coba kayunya. Gue bakar bagian bawahnya malah kebakar. Karena pakai kayu itu guys, bukan pakai besi, jadi kebakar. Ntar itu lama-lama jatuh itu kalau nggak gue ambil. Lanjut lagi ke ini ya, leheran yang kedua buat karam mesin. Guys, ini udah semua ya. Tuh, udah biru ya. Terus bagian sini juga sudah biru. Baru aja selesai. Jadi nggak ada gold-goldnya ya, guys. Ini gue sengaja gue mau kasih ungu dikit biar kelihatan kayak pembakaran dari mesin, padahal mah pakai gas. Ini sengaja nggak gue bakar karena gasnya sudah habis juga. Dan ini kan karena masuk ke sini ya, jadi ketutup ya, jadi nggak perlu dibiruin sama gue lagi. Oke, langsung aja kita pasang, tapi tunggu adem dulu biar bisa dipegang.
Oke guys, setelah dipasang jadi kayak gini lah bentuknya. Masih kurang perfect ya, kurang bagus gitu birunya ya. Karena gue kelebihan tuh yang bagian situ tuh yang masih kelihatan putihnya ya kan. Terus di bagian situ juga, karena gue terlalu panas gitu guys. Seharusnya jangan panas-panas biar gak jadi kayak gitu hasilnya. Gue salah. Ya udahlah, sekian ya video dari gue untuk proses pembiruan knalpot. Sebenarnya ini juga leheran knalpot gue tuh udah stainless, jadi nggak perlu dipoles-poles coy, langsung aja bakar terus langsung biru semuanya. Kalau misalkan yang masih semi stainless atau apa itu harus pakai obat coy, harus dikrumin dulu terus baru bisa dibiruin kayak punya gue gini. Kalau udah stainless mah langsung aja bisa dibiruin. Gitu guys. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.